Selamat pagi semuanya. Kali ini aku mau ke Masjid Al-Karim Bukit Permai untuk melihat suasana jelang Idul Adha di pagi ini, hari Ahad, tanggal 11 September 2019. Kalau mau lihat itu Delman. Delman atau Andong sama aja. Satu alat transportasi yang bisa dibilang antik kalau di Jakarta ini, karena memang sudah mulai berusaha transportasi modern, mobil, motor, dan jenisnya yang lain. Alat transportasi seperti delmannya itu udah mulai jarang. Delman, kalau zaman saya dulu ada becak. Lanjut pakai tahun Mercedes. Nah, ini satu mobil, agak jarang sih, Toyota ini, Mark X New, versi, ya, teman, versi estate-nya dari Toyota Mark X. Gitu. Saya senang sih sama Toyota Mark X ini, karena dia satu sedan sports ya. Sekelas memang sama Camry, cuman dia penggeraknya roda belakang. Dan dia itu lebih sporty dari Camry. Pendekatannya, kelasnya memang sama dengan Camry, cuman memang Mark X ini lebih ke arah sport sedan. Sedangkan Camry itu lebih ke arah comfort sedan, executive sedan. Gitu. Nah, terus aku mau melihat ya, aku mau unjukin gimana suasana kurban Idul Adha di Masjid Al-Karim Bukit Permai dibandingkan dengan tahun sebelumnya ketika aku belum aktif banget di Mbak Mimi. Al-Karim. Bekas pembantu saya, pemirsa. Namanya Mbak Mimi. Bekas asisten saya, Mbak Mimi. Udah kerja di tempat lain. Ya, udah saya bilang. Ya, senang aja bisa ketemu lagi setelah berapa bulan gak sama kata asisten saya, Mbak Mimi. Udah dispek sama mama kan, karena kerjanya gak baik sama mama. Oke. Sekarang kalau aku lihat di situ sih suasananya rada-rada sepi ya, karena memang mungkin ini hari bisa dibilang hari tenang kali ya. Hari tenang menjelang pelaksanaan Idul Adha yang hanya tinggal beberapa jam lagi dari sekarang sebenarnya. Yang hanya tinggal beberapa jam lagi sebenarnya, bukan dalam hitungan hari sih, dalam hitungan jam sekarang. Kurang lebih mungkin sekitar, karena jam 10 mungkin sekarang tinggal 14 jam lagi menjelang 10 Zulhijjah. Kalau menjelang 10 Zulhijjah mungkin masih sekitar 6 jam lagi, karena kalau pergantian hari di kalender Islam atau kalender Hijriah itu pergantian harinya pada saat maghrib. Pada saat maghrib, bukan tengah malam seperti tahun Masehi. Enggak. Mungkin sekitar 6 jam lagi, itu kan sudah berganti dari 9 menjadi 10 Zulhijjah. Tapi kalau secara Masehi, ini masih sisa 14 jam dari sekarang kalau menjelang pelaksanaan Idul Adha. Dan memang katanya berdasar info yang saya dapat, pemotongan hewan kurbannya digelar 1-2 jam setelah pelaksanaan salat Id di Al-Karim. Nah, sekarang aku mau kasih unjuk beberapa di antaranya. Yuk. Ada sapi di situ. Ah? Itu kan.
ada berapa ekor sapi tuh? Ada 1, 2, 3, 4 ekor sapi. Kambingnya nggak ada. Kambingnya lagi belum dikirim. Belum dikirim. Ada 1, 2, 3, 4 ekor sapi. Ya kan? Ada 1, 2, 3, 4. Tapi kemungkinan masih bisa nambah. Karena kan pemotor apa tahu saya berdasarkan info dari DKM ya Masjid Al-Karim ini kan itu jangan ditiru pemirsa ya. Merokok di dalam ruangan masjid itu tidak pantas untuk ditiru. Itu sangat-sangat melanggar etika dan melanggar kesopanan dari masjid. Gitu. Kalau di dalam Masjid Istiqlal itu sudah tidak boleh. Sudah harus dikeluarkan itu jamaah yang ketahuan merokok di dalam masjid itu sudah dikeluarkan. Tapi ini untungnya Masjid Al-Karim yang masih ada sedikit kelonggaran. Ada 4 ekor sapi di sini, dari sapi yang kecil sampai yang paling besar. Tapi kemungkinan masih bisa nambah karena kan masih dibuka pendaftarannya sampai tengah malam nanti. Gitu, kalau nggak salah. Tapi sapi yang paling gede boleh juga tuh. Boleh juga karena biasanya untuk lebih dari, biasanya sapi ini yang korban lebih dari satu orang. Biasanya keluarga, satu keluarga, misalnya biasanya begitu. Tapi ya pokoknya tunggu aja besok, nanti aku akan hantarin laporan khusus ya. Nanti aku akan hantarkan laporan khususnya untuk Anda. Besok, mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Setelah sholat id di Masjid Al-Karim. Kambingnya belum ada. Kemarin udah ada sih. Aku udah lihat. Cuma lagi dipersiapkan untuk penyembelihan di esok hari. Sekarang aku mau lihat dulu persiapan yang lain ya. Mungkin aku agak... Itu supir saya, Pak Kis. Oh, itu kambingnya. Kambingnya lagi di steril. Steril kan sih. Bisa dibilang disterilin, tapi bisa juga dibilang disembunyiin. Mau lihat kambingnya lucu-lucu ya. Kambingnya sih ada kurang lebih dari 50 ekor. Ada kambing yang paling gede tuh, lihat. Kambing yang paling gede tuh, lihat tuh. Kambing yang paling gede. Mantap ya. Kambing yang paling gede itu gue gak tahu karena gue bukan ahli hewan. Jadi gue gak gitu tahu ya. Karena saya bukan ahli hewan, saya gak gitu tahu ya kambing gede ini apa. Tapi yang jelas, kambing-kambing ini biasanya dikorban. Biasanya yang korban ini saat individu. Bisa individu, bisa keluarga, tapi bisa juga perusahaan. Kalau sapi biasanya lebih dari satu orang yang korban. Ada kambing gede banget. Udah. Mau lebih dekat lagi nggak? Oh, boleh, tapi takutnya kelewat batas nanti jangan. Bahaya. Nanti bisa dimarahi saya. Lihat, kambingnya gede banget kan? Kambingnya gede banget, fantastis lagi. Harganya sudah pasti lebih dari 3 jutaan. Kalau aku lihat sih, oh ada kelapa, siapa yang mau? Nah, ini buat apa namanya? Tempat penyembelihan kambing. Ada berapa? Yuk hitung ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Wah, menandakan 19 huruf dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau satu udah dipakai, berarti bisa dipergunakan untuk yang lain. Ada Rehan. Teman itu Rehan, teman sini. Oke. Ya, aku rasa sih cukup ya buat special report hilang pelaksana Idul Adha besok tanggal 12 hari Senin. Terus itu ada teman lama namanya Edo. Bukan Edo Zel. Teman. Kenapa, Do? Kenapa? Hah? Kenapa? Oh ya sudah. Ya alhamdulillah sehat. Nih yang besok bakal ngurusin kurban ya. Yang besok yang lagi kerja bakti ngurusin kurban. Halo dong, say hello dong. Halo. Oke, mantap. Namanya Rismal, remaja Islam Masjid Al-Karim.
Kemarin bukan ya? Oh belum. Kemarin belum. Itu yang itu tadi yang mempersiapkan buat apa namanya kegiatan esok hari ya, pas pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Masjid Al-Karim mungkin kita permainan besok. Tapi saya yakin di masjid lain ya, contohnya seperti di Masjid Istiqlal, Masjid Jakarta Islamic Center, buat yang nggak tahu itu adanya di daerah Kramat Tunggak di Jakarta Utara sana, nggak jauh dari Ancol. Jadi dari Ancol ambil, ya bisa ambil jalan biasa atau lewat tol, nanti keluar di keluar pintu tol yang arah-arah ke sana. Saya nggak gitu tahu karena belum pernah ke sana. Kemudian ada di Masjid Atin, Jakarta Timur, Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, dan juga di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Ini mungkin suasananya akan jauh lebih meriah lagi sih. Lebih meriah lagi dan jauh lebih bisa lebih spektakuler atau bagaimana. Ya, mungkin tunggu aja besok, saya nggak bisa kasih tahu sekarang karena memang pihak dari yang bersangkutan juga, saya yakin juga pihak-pihak dari masjid yang lain juga sedang mempersiapkan untuk kegiatan penyembelihan hewan kurban besok tanggal 12 September 2016 atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1437 Hijriah. Dan mungkin buat pemirsa yang masih ingin mendaftarkan hewan kurbannya di beberapa masjid atau di musola, baik itu yang dekat tempat tinggal pemirsa maupun mau daftar di Masjid Istiqlal, Masjid Atin, Masjid Sunda Kelapa, Masjid Al-Azhar, atau Masjid Jakarta Islamic Center, boleh banget pendaftarannya masih dibuka sampai paling lambat mungkin malam ini. Paling lambat mungkin malam ini atau mungkin besok sebelum sholat, setelah sholat sebelum penyembelihan hewan kurban dimulakan. Jadi mungkin ya itu aja sih yang bisa saya laporkan untuk special report kali ini. Dan nantikan special report atau laporan khusus saya besok di Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah. Maka dengan ini, saya akhiri dengan Jekos Shaving melaporkan dari Bintaro, Jakarta Selatan.